Hi guys. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu teman-teman. Hai Kak Yeremia Gunawan. Jadi aku tuh abis banget pulang kuliah. Aku udah beres kelas tadi. Tumben banget hari cepet. Kayak mau naro ini di sini kali ya. Tapi di sini dingin. Jangan deh. Sini aja kali ya. Teman-teman. Guys, lihat kau sakit aku apa? Siang Mei siang. Guys, aku anaknya salat so itu mantap. Ih, tau gak sih tadi tuh kan aku sempat cerita di PM kan, ada beberapa barang teman aku yang kebawa sama aku. Barang teman aku yang kebawa sama aku. Terus ada dua barang dan dua teman. Jadi masing-masing teman aku tuh satu barang yang kebawa. Nah, terus yang satunya ini tuh ketinggalan botol minum. Terus dia datang. Terus jadinya aku balikin kan. Nah, yang satunya lagi ini dia ketinggalan ID card kebawa sama aku. Tapi dia enggak datang tadi. Jadi kayak ID card-nya masih di aku, bayangin. ID card kan penting kan? Sepenting itu, bayangin. Bonekanya gede banget, ya kan? Bonekanya gede banget emang. Segede itu. Bahkan lebih gede dari tangan aku. Mukanya. Iyalah pasti. Mungkin dia udah percaya sama kamu. Tapi itu penting. Itu penting banget loh masalahnya. Salah aku juga sih, aku kayak gak sengaja membawa. Tapi aku juga ingat kayak, kenapa bisa sama aku ya? Aku pun tidak ingat. Dah mamium. Ih, iya aku belum makan, guys. Tapi aku biasanya kalau makan siang tuh enggak yang jam 12 banget sih. Kayak setengah 1 atau enggak jam 1-an. Belum lapar banget sebenarnya. Kalian kalau makan siang jam berapa, guys? Gimana ngampusnya hari ini? Ya aku pengen cerita deh. Ngampusnya seru sih. Sebenarnya kayak hari ini tuh cepet rasanya. Bener-bener sebenarnya hari ini matkul yang enggak yang begitu aku dambakan gitu ya, maksudnya bukan yang favorite banget. Cuman hari ini aku suka sama cara mengajar dosen hari ini. Jadi yang matkul pertama, biasanya kan dosen itu selalu ngajarin serius banget kan, kayak selalu full materi. Terus matkul pertama tuh masih pagi dan masih ngantuk. Dan masih ngantuk kan. Tapi yang hari ini dosennya tuh bener-bener beda banget sama sebelumnya. Yang biasanya ngajar full materi, tapi yang kali ini, hari ini beliau mengajar sambil bercerita. Jadi kayak suka tiba-tiba kayak kesaksian gitu loh, guys. Misalkan kayak
misalkan nih saya pernah gini gitu. Terus kayak ada sedikit lawakannya, terus kayak seru deh pokoknya. Kayak berbagi cerita lucu dan juga relate gitu sama sama kehidupan sehari-hari kita juga. Terus kita juga kayak, oh iya bener serah gitu. Kayak lucu gitu loh, kayak sekelas kita ketawa gitu. Lawakan tuh kayak gimana? Tapi sebenarnya nggak yang ngelawak banget, tapi karena relate aja gitu sama kita, karena relate gitu. Terus juga tapi nggak cerita lucu juga sih, ada juga cerita sedih, cerita terharu, kayak cerita kesaksian dulu tuh kayak gimana gitu. Tau nggak sih yang kayak dosen yang adu nasib yang dulu saya gini-gini, kayak wah dulu mah saya gini-gini gitu. Ya kan? Pasti kan juga punya dosen yang suka adu nasib. Nah, dan juga orang tua, iya, orang tua tuh selalu menceritakan kehidupan masa lalunya yang sedikit menyedihkan, enggak juga sih sebenarnya, tapi kayak rasanya tuh kayak dosen ini tuh kayak mau di kayak kasihani gitu. Tapi bukan kasihan juga sih, lebih kayak iya ya dulu, misalnya dulu aja bisa gitu. Dosennya tuh bisa, masa kita nggak bisa gitu loh, ngerti gak sih yang kayak gitu? Ya zaman kalian sih masih mending lah, dulu saya gitu suka ada gitu, cuman kayak cara penyampaiannya menghibur gitu, seru dan menghibur. Karena biasanya pokoknya tiap hari, hari ini apa, Kamis ya, tiap hari Kamis tuh kayak selalu ngantuk parah. Pondokku udah mulai panjang, selalu ngantuk parah. Tapi yang hari ini nggak ngantuk sama sekali. Terus tadi yang matkul kedua, bayangin kan harusnya aku beres jam 12 kan. Biasanya emang jadwal matkul kedua tuh sampai jam 12 beresnya. Bayangin sekarang udah jam 12 lebih 3, aku udah mulai IDLF dari tadi. Karena tadi kelasnya dari jam 11.26 udah beres. Best gak? Best banget. Tadi bener-bener cepet banget, kayak 30 menit lebih selesai duluan. Jadi beresnya tuh lebih cepet 30 menit lebih. Bayangin. Suka deh. Bener-bener 30 menit lebih cepet selesai duluan. Mantep kan? Kelas kilat ya kan, kelas kilat. Terus mulainya tuh tadi jam 10.30. Gak deng, tapi dosennya ini tuh selalu datang lebih awal dibanding jamnya. Kan harusnya 10.30 kan, tapi dosennya tuh udah masuk kelas jam 10.20-an. 10.20 udah masuk kelas. Padahal tuh masih jam istirahat, jadi jam istirahat aku tuh jam 10 sampai jam 10.30 kan. Tapi jam 10.20 udah masuk kelas, bayangin. Tapi gak apa-apa, jadi kelasnya jadi lebih cepat selesai. Jadi pulangnya lebih duluan gitu dibanding kelas lain. Kayak aku ngeliat kelas lain kan masih belajar kan, kayak kita kayak dengan bangganya kita keluar, kita udah beres. Yow. Bagus dong lebih cepat pulang. Iya kan? Itu dia bro. Pamer karena pulang duluan. Ya kan? Kamu tadi beli kopi gak? Enggak, aku gak beli kopi hari ini. Aku dan Desi udah berjanji akan mengurangi kopi. Karena ternyata kalau tiap hari banget tuh kayak kurang sehat ya. Jadi gak apa, kita air putih aja. Paling kalau yang kalau lagi bener-bener ngantuk banget, karena untungnya hari ini aku gak ngantuk, jadi gak beli kopi. Bener ya, janji ya, janji. Jangan sering-sering minum kopi, aku korban soalnya. Iya kan? Hati-hati kak. Iya guys, hati-hati. Tapi biasanya kalau orang yang udah
katanya ya udah sering minum kopi nih, udah yang kayak tiap hari minum kopi, sekali nggak minum kopi tuh kenapa-napa, dia harus minum kopi, ya nggak sih? Tapi mumpung aku belum di fase itu, mumpung aku belum di fase yang harus banget ngopi, aku mulai mengurangi deh. Ya nggak sih, ada yang gitu nggak sih? Ada kan? Itu kok bisa begitu sih Kak? Coba ceritakan. Katanya ada yang kayak sampai sakit karena nggak minum kopi. Ya nggak sih? Ada yang kayak sampai lemes seharian karena nggak minum kopi. Sudah di fase minum kopi, asam lambung mulai berat. Tapi iya tahu zaman sekarang banyak yang asam lambung ya, katanya penyakit Gen Z asam lambung. Tapi untungnya aku belum asam lambung sih. Nah, jangan sampai asam lambung. Tau gak sih sampai di TikTok ada asam lambung kor, ada asam lambung kor. Lengkap ada gitu ya. Ada tahu, coba cari deh, pasti ada. Kalau search di TikTok ada asam lambung kor. Aku juga pas pertama kali lihat kayak, "Hah? Oh my god. Ternyata banyak yang asam lambung." Wow, aku dapat notif paket aku sudah sampai. Itu kucing siapa di thumbnail? Di thumbnail itu, jadi kemarin kan aku habis ngeborong sama Elin kan, sama Elin sama Desi. Terus aku di jalan sama kucing, lumayan banyak kucingnya, so aku fotoin. Nanti selesai aku kirim di PM ya. Abisnya aku kirim, masih ada di galeri aku. Kucingnya tuh kayak kecil, tau gak sih yang kayak kucing kecil yang kayak fragile banget, yang mau aku bawa pulang ke kosan tapi gak boleh. Ada kosan aku tidak pet friendly. Aku kalau boleh aku bawa kucingnya pasti. Aku masukin ke tas, aku bawa pulang ke kosan. Kalau boleh. Aku sebenarnya kalau misalkan dibanding kucing dan doggy gitu ya, aku lebih suka doggy sebenarnya. Cuman kayak kalau aku ngeliat kucing kecil kayak pengen aku bawa pulang. Pengen aku bawa pulang semua. Kalau kucing kecil ya. Tapi kalau kucing gede, kalau melahirkan ribet sih. Kalau kucing gede. Guys, tapi kan kalau doggy itu kan ada yang ras yang tipe yang kecil enggak akan membesar-besar kan. Misalkan kayak super mini pom atau enggak Pomerian. Iya gak sih? Pokoknya ras anjing yang kecil gak akan, kalau dia sampai gede pun tetap segitu-segitu aja ukurannya. Kalau kucing ada yang gitu gak sih guys? Yang kayak tetap kecil terus walaupun sudah bertambah usia tapi ukurannya tetap segitu-gitu aja. Kayak ras kucing kecil ada gak? Gak ada ya? Tetap membesar ya? Kamu sempat ketemu Zoe gak? Ih, sempat. Dulu aku tau gak sih pertama kali aku aku datang ke kantor kan, terus ada tulisan Zoe gitu kan, kayak punya Zoe atau enggak ada barang dinamain Zoe. Aku kira tuh Zoe itu member JKT awalnya banget. Aku kira ada member JKT seperti itu namanya Zoe, ternyata kucing. Kena prank. Kocak ya kan? Kocak emang. Tambah besar sih iya, tapi gak nambah tinggi, ngerti gak? Iya bener. Iya sih tingginya gak nambah, tapi tambah besar gitu. Tapi itu kan yang kayak anak kucing yang kecilnya cuma segini, yang kayak bisa diginiin. Tapi aku pengennya segitu terus gitu. Gak mau gede-gede, gak mau tambah gede. Ya, lucu.
kucing kecil warna putih, lucu banget. Warna oranye juga lucu sih. Ih, apa ya? Ras kucing yang dia kecil, terus bulunya tuh warna putih, tapi matanya warna abu apa hijau gitu ya? Kayak antara abu atau hijau. Terus kayak bagus banget, kayak lucu banget. Apa ya? Aku sebenarnya nggak terlalu ngerti. Aku nggak tahu banyak tentang ras kucing. Tapi kalau ras dogi aku lumayan tahu beberapa. Lumayan tahu beberapa. Kalau kucing aku nggak tahu rasnya apa aja namanya. Himalaya bagus tuh, Den. Lucu juga mukanya penyok. Emang iya. Shiba Inu tak, kamu tahu nggak? Den tahu, tahu Shiba Inu. Shiba Inu yang mirip sana nggak sih? Mirip sana Oni. Eh bukan ya? Kan Shiba Inu. Yang kecil itu Munchkin, dan kakinya pendek banget, lucu. Oh, namanya kucing Munchkin ya. Ntar aku cari deh. Ntar aku cari, aku bawa pulang. Itu boneka siapa, dan BTW boneka siapa, guys? Ini boneka kita bersama gak sih? Boneka kita bersama. Ras Munchkin terimut pokoknya. Oke. Bacanya apa sih? Munchkin ya? Kayak harus effort ya bacanya. Ngomong harus effort. Munchkin. Next ngebolang nyari kucing ya, Den. Iya kan? Itu dia. Itu dia. Suka nggak Den kucing yang ada rambutnya? Kan emang kucing ada rambutnya nggak sih? Emang kucing yang ada rambutnya nggak sih? Emang ada kucing yang ada rambutnya? Oh ada Den, ada ya yang warna pink kan? Kucing yang ada, ya kan? Spink, iya ya, itu, iya Den, kucing Mesir, iya bener. Iya, Deng. Oh iya. Iya, maaf ya. Aku nggak kepikiran tadi. Aku suka yang ada bulunya. Suka yang ada bulunya. Kucing shaming. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Tapi kucing yang nggak ada bulu juga tuh kayak ini nggak sih? Vibes tuh kayak elegan nggak sih? Kayak Yals Queen. Kayak elegan, bersih, clean, neat, gitu gak sih? Iya kan? Kucing kurang bahan, gak boleh gitu. Gak boleh gitu loh kak. Kucing shaming, ih kamu mah. Elegan gimana botak gitu? Iya justru, itu yang bikin dia elegan. Kucing. Iya kan? Kucing gak punya kuping daun aja Doraemon. Doraemon tuh kayak menurut aku gak ada kucing-kucingnya. Tapi dia robot, tapi berkedok kucing gitu. Atau kucing berkedok robot. Kayak menurut aku, apa kucingnya? Paling cuman kumisnya doang. Doraemon musang. Hah? Demi apa sih? Hah dia musang emang? Demi apa sih? Baru tahu. Ih, jangan asbun deh. Emang bener.
Ih, daripada Asbun gini deh. Yang mana yang harus aku percaya ini? Cicak gak sih? Kan makin Asbun, kan? Makin Asbun kan? Antara musang, kalau gak rakun. Demi apa sih? Tadi aku langsung search langsung. Kucing cuma cuma korban broken heart. Iya kah? Sebenernya aku nggak ngikutin Doraemon banget. Yang ngikutin banget tuh Alien. Ntar aku tanya Alien langsung deh. Aku tanya Alien langsung. Kucing aku nih Den, manisnya berisik banget kalau pagi. Eh, guys, kalian tau gak sih kucing, kucing core di TikTok, kucing yang bisa ngomong. Kucing yang bisa. Kucing yang bisa ngomong. Kayak misalkan, guys, kalian tau gak sih kucing yang bisa ngomong Mulyono? Yang di TikTok. Aku lihat. Tapi bukan Talking Tom. Bukan Talking Tom. Harusnya kita nggak bahas ini deh. Kita bahas yang lainnya gimana? Aku baru lihat tadi pagi. Aku baru lihat tadi pagi, guys. Maaf banget. Guys, gimana kalau kita bahas apa ya? Oh iya, tadi tuh ada, pokoknya matul kedua tuh ada kelompok-kelompokan lagi, guys. Bayangin. Jadi tadi tuh kita kan, tadi kan matulnya bahasa Inggris kan yang kedua. Bahasa Inggris kan. Nah, terus abis tuh kita tuh disuruh, jadi kita dikasih teks gitu kan, teks bahasa Inggris, terus kita harus benerin teks itu. Jadi itu kayak ada salah grammar, salah penempatan titik koma, gitu-gitulah pokoknya. Terus harus bikin, harus discuss grup gitu, 2-3 orang. Nah, terus abis itu awalnya aku sama Desi, udah, Des kita berdua aja gitu kan. Udah berdua aja gitu. Abis itu tiba-tiba ada dua orang temen aku yang kemarin ngajakin aku sekelompok itu. Kayak, barengnya sekelompok gitu. Terus aku bilang, oh iya boleh-boleh. Tapi kan kata serunya cuma 2-3 orang kan. Tapi mereka berdua. Kalau mereka gabung jadi berempat dong, gak bisa. Terus kayak, oh iya boleh-boleh. Berapa orang sih? Udah, 2-3 orang. Terus kayak, ya gitu. Terus kayak agak kecewa dong. Tapi untungnya yang salah satu temen itu tuh, yang satu temen kita yang gak jadi gabung sama kita tuh dapat kelompok lain. Tapi emang agak ribet sih perkelompokan tugas di kuliah tuh kayak kayak tiap matkul tuh beda-beda orangnya. Tiap matkul tuh beda-beda. Kamu bekerja gak di kelompok? Bekerja? Aku, walaupun aku bukan yang bukan apa ya, bukan yang ngelitnya, tapi aku yang paling bekerja, guys. Enggak sih, enggak yang paling juga, tapi aku ikut dalam berkontribusi. Kelompokmu mending sesuai NIM aja biar aman. Sesuai NIM aja. Iya sih. Bener. Bener. Beneran, guys. Bentar, aku kembali. Iya, sob.
Coba makan siang dulu, Den. Iya, sok-sok makan-makan. Sok atuh makan. Oke, sama tadi teman aku tuh ada yang buka 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 order gitu. Buka order gitu kayak mie chili oil. Terus aku kayak pengen. Aku kayak next mau beli ke dia deh. Mie chili oil gitu. Tapi kayak ada beda-beda, ada yang chili oil, ada yang bakso, ada yang pangsit. Kayak enak banget sih. Cuman aku tadi aku belum ngomong kan. Maksudnya kayak itu tuh harus kayak pre-order dulu, PO dulu. Gas pesen 5 porsi, ya kan? Gas sih. Gas. Nanti aku pesen. Beli deh level 5. Aku gak tahu ada levelnya apa enggak. Kayaknya gak ada levelnya deh. Guys, kata kalian mending yang chili oil, yang bakso atau yang pangsit? Chili oil gak sih? Dan chili oil gak sehat banyak minyaknya. Iya kan, namanya juga oil. Pangsit. Pangsit. Chili oil sama pangsit. Apa tiga-tiganya? Tiga-tiganya gak sih? Tiga-tiganya gak sih? Chill oil guys, okay, chill oil nanti. Aku pesen chill oil. Semuanya aja lah, ya kan? Tapi kayaknya nggak cuma sabar. Yes. Ya miyamin guys, miyamin. Tapi katanya dengar dari teman-teman yang udah beli gitu ya, dari testimoni teman-teman, yang paling enak tuh chili oil. Yang paling laku chili oil guys. Atau karena memang semua orang suka chili oil, guys. Kalian ada yang gak suka chili oil, kita tanggung satu temenan sih. Gak tetap temenan, tapi kayak please suka chili oil. Tapi gak sehat? Iya sih, kayak jangan sering-sering lah. Sama kayak kopi gitu, jangan sering-sering juga. Ya kan? Aku suka, ya kan? Seenak itu. Seenak itu. Kayak ngerti gak sih yang kayak gurih, pedes, asin, berminyak, beh, enak banget pokoknya. Kamu suka apapun, aku suka nak. Makasih ya Karei Popski. Ice cream matcha lebih enak, iya sih. Oh jadi pengen ice cream matcha deh. Udah lama gak makan ice cream matcha. Guys, kalian kalau matcha lebih suka es krim atau matcha minuman? Matcha minuman gak sih? Kayak matcha latte. Atau enggak matcha pakai oat. Atau enggak matcha matcha latte sih. Hot matcha. Hot matcha, ice matcha enak. Semua matcha aku suka, ya kan? Matcha sih. Oh. Soft ice cream. Iya, soft ice cream juga enak. Soft ice cream matcha. Karena menurut aku kalau es krim matcha tuh bener-bener pas rasanya, nggak yang terlalu manis, nggak yang terlalu pahit, manis tapi pokoknya nyenengin deh kayak kamu. Ya kan, nyenengin, ya kan, itu dia. Gak suka matcha, ih harus coba terus sampai nemu yang enak, sampai suka. Kalau gak suka matcha berarti coba masih yang lain, pasti pokoknya sampai nemu yang udah enak pasti suka. Terus kayak karena matcha tuh kayak nggak yang terlalu manis, jadinya kayak nggak yang bakal enak gitu loh, kayak bisa enjoy. Terus nyenengin, kayak menenangkan hati, kayak kamu, udahlah. Sukanya coklat, coklat juga enak. Coklat juga enak untuk menaikkan fokus gak sih, coklat tuh menaikkan fokus. Kayak matcha tuh nyenengin dan menenangkan hati. Coklat meningkatkan fokus dan juga kreativitas. Kalau vanilla itu gak tau deh aku asbun. Vanilla apa ya?
vanilla, coba ya kalau misalkan aku udah lama gak makan vanilla lagi, kalau misalkan aku makan vanilla, aku jadi kayak energi positif aku meluap-luap ya sih, kayak jadi semakin positif, jadi semakin ceria, ya nggak sih kalau vanilla yang ceria, ya kan? Menyebarkan kesegaran, bener, kesegaran dan energi positif. Kalau strawberry tuh jadi segar, jadi makin manis, ya kan? Makin segar, makin manis, makin bahagia, ya kan? Itu dia. Apalagi rasa apa lagi? Kalau rasa apa yang namanya? Sea salt. Kalau sea salt aku kayak no sih kalau buat ice cream. Sebenarnya enak. Oh, paling karamel sih. Aku kalau asin dari karamel masih suka, salted karamel. Masih suka. Tapi kalau sea salt tuh kayak terlalu asin. Kayak aku makannya juga jadi kayak mukanya agak gitu. Kayak aduh ini terlalu asin ini mah. Kalau karamel aku masih suka. Strawberry cheesecake, oh my god, strawberry cheesecake karamel itu gurih. Itu jadi apa? Jadi makin semangat ya sih. Makin semangat, makin lancar kegiatannya. Kayak makin ada semangat untuk berkegiatan dan semangat untuk bisa terus explore kayak sih. Kalau salted caramel sama strawberry cheesecake. Ya kan? Oh, ini ada ice cream tapi pakai shot gitu gak sih, pakai kopi. Apa yang namanya? Avogato gak sih? Ah, takut salah ngomong, takut asbun. Itu juga enak. Sea Salt, nama lagu JKT bukan sih? Iya kan? Sea Salt yang penuh air mata. Bener. Sea is a game yang penuh air mata. Suka rasa red velvet gak? Red velvet kalau di aku terlalu manis sebenarnya, tapi enak sih, enak. Paling kayak untuk beberapa suap, aku suka. Den mau baso nggak? Aku lagi ngebaso lagi. Ih mau lagi, mau. Apa? Tau gak sih kemarin tuh kan pas kita jalan tuh, pas aku ngebolang sama Elin tuh kayak, kita kan sempet ada jalan kakinya kan. Terus kayak kita mencium aroma baso, kayak banyak banget yang jualan baso kemarin. Cuman kita nggak sempet beli sih. Kita malah makan ayam. Ayam yang sehari-hari kita makan. Tapi beda sih, ayam yang ini tuh ayam pedas, ya kita belum pernah makan itu. Kan kayak bakso tuh udah lama gak makan. Tapi kemarin enak juga sih ayamnya. Sama apa? Tapi jujur aku merasa November ini kayak bulan berkat gak sih? Amin, semoga baik hujan. Ya kan? Ayo bakso date den. Ih, gas banget. Ih, kalian pernah bikin bakso gak guys? Bikin bakso. Ngebulet-bulet. Aku kayak pernah lihat gitu kan, kayak tutorial membuat bakso. Kayak pengen bikin, kayak seru gak sih? Tapi nggak gini juga sih, ini mah kayak mainan, ini mainan waktu SD, mainan apa, kayak mainan lilin gitu. Aku pernah bikin bakso goreng. bakso goreng bakso digoreng ya, iya benar. Kamu lagi gabut kah bikin bakso?
bakso bakar. Iya guys, aku sumpah, aku pas SD atau SMP ya? SMP. Aku pernah nyobain bakso bakar di depan sekolah. Enak banget. Enggak sih, kayak ada mamang-mamang yang jualan sosis bakar gitu-gitu. Ada bakso bakarnya juga kan? Enak banget. Bakso bakar terus pakai saus. Sebenernya kayak sosis tapi versi baksonya gitu loh, kayak enak banget. Soalnya bakso itu dibanding sosis tuh, bakso tuh lebih gini gak sih? Kayak lebih berasa dagingnya gak sih? Ya kan? Jadi gimana itu pengen? Ya kan sekarang udah jarang banget. Aku kayak makan itu pun cuma sekali deh. Sekali seumur hidup waktu itu. Tapi kalau kayak pasti kayak barbekyuan gitu, kayak bakar-bakaran, biasanya siapa yang kalau tahun baru sama keluarga suka bakar-bakaran atau sama teman-teman? Aku suka. Ya, tiap tahun baru gitu deh. Biasanya sosis. Sosis, udang, daging. Sosis, udang, daging. Apalagi ya? Bakso. Tapi baksonya bakso ikan. Tapi kalau bakso yang daging itu, yang bakso yang warnanya coklat ya, atau abu sih. Pokoknya itu enak banget kalau dibakar terus pakai saus. Mantap lah. Ikan bakar sih top. Ya bener, ikan. Bakso yang isinya keju juga ada. Oh, bakso isi keju. Bakso isi keju. Tapi kalau yang kayak odeng-odengan juga enak gak sih guys? Kayak kuah pedes, kuah tom yum atau kuah pedes. Terus ada odeng, ada bakso ikan, ada biasanya bakso keju, ya bakso dimsum keju. Dimsum keju gak sih? Aku ada pernah, aku lagi di fase aku suka banget dimsum keju. Aku yang selalu beli itu terus. Kayak dimsum keju enak banget gak sih? Kayak dimsum lembut. Kok dimsum sih? Salah, dumpling keju. Salah sebut guys. Salah ngomong. Dumpling keju maksudnya. Dumpling keju, aku kayak pernah di saat aku beli dumpling keju terus-terusan karena saya enak tuh, kayak dumpling kan lembut, terus kayak pas digigit tuh kayak lumer keluar kejunya, jadi pengen. Ya maaf banget aku salah sebut guys. Iya bukan dimsum keju. Ih, tapi dimsum keju kalau ada keren sih. Gak ada ya? Oh, sama dimsum mentai. Aku tau gak sih guys, yang kayak sekotak gini. Yang sekotak. Yang kalau beli harganya 150 sampai 200 ribu. Itu kayak isinya, pokoknya gede-gede dimsumnya. Isinya berapa ya? 16 piece dimsum mentai. Dimsum atasnya mentai. Terus kayak sausnya banyak banget, saus mentainya. Enak banget gak sih? Dulu aku pernah habisin satu box itu berdua sama Desi doang. Saking sukanya, saking enaknya. Oh, jadi pengen makan. Habis ini aku pesen. Kamu tim dimsum kukus apa goreng? Dimsum kukus. Kukus gak sih? Kukus aku mah. Duh, jadi lapar asli, ya kan? Sudah waktunya gak sih? Sudah waktunya makan kan? Itu Deci, dah mam, itu kamu mam gih. Deci mam apa? Deci mam apa guys? Kabarin. Siuramu nih. Kak Aldo Dena Only. Hai, siuramu nih. Guys, nanti malam kita ramu nih. Si yang di streaming juga. Deci makan apa guys? Kabarin deh.
sih makan apa? Dia sama kopi es americano itu. Oh, dia es americano doang. Makanannya apa? Guys, kalau misalkan aku tinggal bentar buat ambil makan, gak apa-apa gak? Kayak sekitar 5 menit mungkin. Gak deh, 4 menit deh. Apa 3 menit? Enggak deh, nanti kalian. Karena aku gak bisa bawa HP-nya, guys. Beneran gak apa-apa. Gak apa-apa guys. Ini bisa di mute gak ya? Apa aku bawa aja? Aduh bingung. Ambil ijazah juga boleh. Ya benar ya guys. Terima kasih sudah menunggu. Guys ngobrol sama ini dulu ya. Ternyata makannya belum ada guys. Nanti deh aku makannya. Maaf sudah menunggu. Terima kasih sudah menunggu ya. Iya. Ternyata belum ada guys makanannya. Gak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Kenapa? Ya pokoknya belum ada guys makanannya. Eh beruangnya gerak. Emang iya, beruang mas. Lagi santai kawan. Itu Deci mam ayam sama ice americano. Ih, curang udah makan duluan dia mah. Oh. Beruangnya parah banget ngediminnya nyampe. Iya lagi, beruang kamu harus rendah hati, tidak boleh sombong beruang. Apa guys, mungkin dia lelah. Guys, ini nanti aku mau beli makan deh. Guys, menurut kalian makanan apa yang mengenyangkan, puas? Menyenangkan, puas, enak, nikmat. Oke guys, tau gak sih hari ini tuh aku pertama kalinya pakai ransel, pakai backpack ke kampus. Kan melihat backpack aku gak? Terus kayak aku pakai backpack tuh kayak langsung merasa gede banget, merasa bawa barang banyak banget. Mau lihat backpack aku nggak? Jadi ini backpack aku. Ini. Ini dia my backpack. Terus tadi aku kan pakai gitu kan, kayak di aku gendong. Pakai tas punggung dan kacamata aku. Terus aku pasang dia. Aku pasang dia. Terus tadi teman-teman aku pada mencetin. Tuh, lucu banget kan? Lucu banget kan? Dia bisa. Dia makan permen karet. Ah, berat. Berat banget. Tau gak aku bawa apa aja?
ini ada dua setting itu kan. Aku sama aku bawa ini kayak map gitu, map buat tadi baru bikin hasil ya. Tadi baru dibagiin hasil UTS salah satu matkul. Ini map. Terus ada buku. Ih, biru-biru deh. Oh my god, ini biru. Terus tadi aku juga nyatet. Ini aku pakai, kalau mau lihat tulisan aku dari jauh aja kali ya. Aku juga pakai warna merah dan biru. Ya, dari jauh aja. Terus abis itu aku gak bawa pencil case, gak bawa tempat pencil. Aku cuma bawa satu pulpen. Tapi ada ininya ada warna hitam, biru sama merah. Terus aku bawa ini kipas. Aku mau kipas, padahal udah dingin banget ya. Nggak tahu kenapa aku bawa. Aku bawa sisir. Terus aku juga bawa ini, tisu basah. Ini pink, section pink. Ini juga ini pink, ini Roland pink. Ini ada lip tint pink. Ini ID card pink. Terus aku bawa juga dompet pink. Terus ada charger. Ini ada perfume merah. Ini aku bawa makeup pouch segede ini. Lucu kan ini? Ada ini Shiba Inu gak sih? Please jawab iya. Ini Shiba Inu. Iya kan? Lumayan gede sih. Terus aku juga bawa, aku bawa tisu basah lagi. Aku bawa dua ini sama-sama pink dua-duanya. Gak tahu kenapa aku bisa bawa ini. Terus aku juga bawa ini guys, ini dia. Aku juga gak tahu kenapa aku bawa ini. Jadi isinya tuh kepo ya. Aku gak akan kasih tau isinya apa. Tapi lumayan berat. Isinya adalah batu, enggak sih? Aku enggak akan kasih lihat deh. Penasaran ya? Enggak boleh spill ini. Terus ini ada kayak body mist gitu. Body mist. Nah, terus sebenernya kayak enggak kepake semua, cuman kayak kalau aku bawa tas tuh kayak harus penuh gitu loh. Terus ini ada, aku juga bawa beberapa baju ganti gitu loh, kayak enggak tahu kenapa ya aku bawa. Ya terus udah sih itu doang. Oh sama di section depannya aman kan sekarang. Mau kelihatan camping. Aku juga bawa ini kayak micellar water. Gak tau sumpah kenapa ya aku bawa sebanyak ini. Sama aku tadi bawa ID card temen aku, ketinggalan di aku. Udah sih, udah itu doang. Banyak banget ya. Sebanyak itu. Aku juga gak sadar aku bawa sebanyak ini. Gak sadar bawa sebanyak ini. Kamu gak berat, Den? Berat. Sumpah berat. Udah kayak nextnya aku gak akan bawa lagi deh. Gak akan bawa ransel lagi. Tapi lucu gitu loh. Aku yang rasa kayak aku anak kuliahan. Terus kayak aku ngerasa lucu, gak apa-apa deh aku bawa aja jadinya. Kan pasti penasaran sama kotak pink ini. Ini lumayan gede loh, lumayan berat juga. Pasti penasaran kan. Ini adalah my secret stuff. Barang-barang aku yang rahasia aku simpan di situ. Saya penasaran kan? Waktunya masukin lagi. Ini lumayan banyak ya. Ini kenceng banget loh guys.
gitu kan. Coba, kerasa nggak? Kerasa kan? Tuh sampai poni aku terbang. Coba sisir. Kan tadinya misah-misah poninya, langsung nyatu lagi. Nggak kusut-kusut amat. Aku tuh kayak tipe yang kayak bawa aja deh, takut nyesel, takut butuh gitu kan. Oh sama, sebenernya aku pun tadi juga ngerasa ada yang ketinggalan. Aku lupa bawa body lotion tadi. Sebenernya body balm, pokoknya tuh kan di kelas tuh agak, enggak agak sih, dingin banget kan, terus ber-AC, terus kering. Nah takutnya kayak kulit aku tuh kadang suka kering gitu loh, jadi aku ya suka pakai body lotion atau body balm gitu biar nggak kering gitu. Itu dia guys. Tapi wajar sih karena abis kuliah langsung ke tato latihan. Iya itu bener banget. Jadi aku tuh kayak kadang abis dari kampus tuh langsung ke teater. Jadi nggak pulang dulu, jadi kayak sekalian bawa barang gitu. Itu untuk efektivitas juga sih, lebih efektif dan efisien. Kalau kering ntar bisa nyetrum lagi. Nah itu dia. Aku tuh selalu nyetrum guys kalau kering. Makanya. Nah sekarang aku nggak bawa nih. Gimana ini? Makanya aku pakai ini jaket. Bukan jaket ding, iya ding. Makanya pakai ini biar nggak nyetrum. Tapi kadang juga kalau lagi nulis nih kayak kesenggol orang kayak tuh nyetrum gitu. Makanya aku juga lagi ngerasa kering nih sekarang. Sama, aku juga bawa ini botol minum yang selalu aku bawa kemana-mana. Karena kalau kulit kita kering, pokoknya minum tuh bisa biar kulit kita nggak dehidrasi banget lah ya, nggak yang kering banget. Pakai minum air gitu. Dan nyetrum. Ya ih nggak tahu sumpah kenapa ya aku nyetrum ya. Sih ini pertama kali aku pakai ransel kampus. Terus kayak teman-teman aku kayak pada bilang itu main banget pakai ransel, pakai backpack gitu kan. Bahkan aku pernah cuman bawa, tau nggak sih yang kayak shoulder bag yang kecil banget, aku cuma bawa itu. Jadi isinya cuman ID card sama buku yang kecil banget masuk ke situ. Udah itu doang. Itu waktu aku lagi malas-malas bawa barang. Ya terus kayak enggak lagi ada kegiatan juga. Kayak antara bawa barang semini mungkin atau sebanyak mungkin. Guys ngelek-ngelek. Ini. Ya, tapi kalau dia sih dia dari awal pakai ransel sih. Enggak dia juga suka pakai tas kecil. Terkadang aja pakai ransel. Mana menurut kalian? Baru tumben banget banyak yang nonton. Banyak banget. 2,2 ribu. Tumben banget. Padahal ini hari Kamis loh. Terus masih siang. Kalian kangen tuh ya sama aku ya? Kasih loh udah join live aku. Kan sekangen itu ya sama aku ya.
kangen itu. Bisa aja kamu mah. Makasih ya. Makasih ya. Kangen banget ya kan? Iya lagi. Iya kan? Guys, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal hari Kamis itu tanggal 14. Nah, 14 kan. Dan tanggal 16 FKJ, tanggal 17 Bali, tanggal 20 VC. Kangen banget, nanti kita ketemu di VC tanggal 20 sesi 1. See you. See you ya Kak Rifki. Suka kamu excited sampai di PM suka Sali. Ah. Suka. Aku juga suka banget PM. Aku juga suka banget sama kamu. Ah. Guys, jadi top 1 PM Din. Agak sulit ya. Kita usahakan top 10 dulu guys. Kita perlahan-lahan kita bisa. Guys, tapi harus berapa bubble ya sehari ya berarti? Bisa. 100. Oke. 100 bubble. 100 bubble tuh. Kemarin aku sampai 100 bubble enggak? Yang kemarin banget. Kamu ketika satu kata gitu. Iya, emang boleh kayak gitu. Emang gak apa-apa. Aku kemarin nyampe. Wow. Tapi ya tahu kadang juga aku misalkan kalau tugas ya, kan disuruh bikin esai 100 sampai 200 kata. Aku kira yang bakal banyak banget itu kan. Ternyata kayak 2 paragraf juga udah nyampe gitu. Oke. Kita usahakan top PM itu. Gitu, tapi kalau PM langsung notifnya bener-bener langsung muncul atau harus buka aplikasinya dulu? Gimana kalau di kalian? Kabarin dong. Oh enggak. Oh, muncul sekarang udah notif. Soalnya kemarin aku ngerasa kayak aku baru kirim PM kan. Terus aku iseng-iseng aku lihat mention udah ada yang balas. Kayak, "Oh my god, emang boleh so fast respon itu. Emang boleh segercep itu kamu." Suka. Mau boleh. Kadang harus buka app sih. Oke. Makasih ya yang udah fast respon. Nah, udah segercep itu. Guys, makasih juga buat ID Live hari ini. Mas udah menemani aku. Habis ini kita ketemu di Ramune. See you, Ramune. Ya, aku bayar top gifters dulu ya. Terima kasih Kak Indah Eseveredina. Wih, mantap banget. Karena gak ada Desi kan di sini. Makasih Kak Danang Restu YP. Makasih Kak Sachirovol. Makasih Kak Christine. Makasih Kak Beradina Only. Makasih Kak Kizia Novelika. Makasih Kak Rifki. Makasih Kak Ray Papskinya Dede Dici. Makasih Kak Hyun Jun. Makasih Kak Novi. Makasih Kak Sukijat. Makasih Kak Irfan. Makasih ya semuanya. Dadah. Mimi hari ini tidak egois. Dadah.